Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dulurku? Kali ini saya lagi ada di Cisarua, Bogor. Lagi nengokin kerjaan yang di Cisarua, Bogor. Dan saya lagi ada di masjid, habis sholat duhur. Oke, kita lanjut nanti ya. Melihat pemandangannya di atas. Nah ini teman-teman, jalannya yang arah ke tower ini sangat tinggi sekali tanjakannya tadi. Tuh ya. Sangat tinggi sekali teman-teman. Tadi sampai matiin AC saya dari bawah itu mobilnya. Ini towernya itu adanya di sebelah kiri teman-teman. Nanti kita lihat ya. Situ. Aduh. Nanti kita lanjut. Nah itu teman-teman ya, towernya bisa dilihat. Ini tinggi sekali, 75 meter tingginya. Dan itu terlihat ada Gunung Salak di sana ya. Nanti saya akan masuk ke lokasi towernya dan kita ambil gambarnya yang di Gunung Salaknya. Jadi tadi berangkat dari kantor itu, dari BSD itu jam 9, sampai Bogor jam 12, macet banget ya di Parung. Oke, kita masuk ke towernya. Nah ini teman-teman, ini towernya di bawah. Di atas ada shelter. Tadi jalannya di atas ini. Kita OTW balik ke kantor lagi ke Bogor. Nah, begini jalannya teman-teman, jalannya sangat menurun sekali. Mantap ya. Di atas sana emang ada tempat camp. Mau ke atas, mau ke atas beda kan ya? Mau langsung balik. Pelan-pelannya ya, balik. Oh, udah jam 3 ya. Tempat camping pak emang? Tempat camping. Di atas ini? Iya. Di sana tempat camping teman-teman. Lihat ini teman-teman. Thank you.
lagi nanti. Oh, belum nih, ini kita lihat. Oke. Kalau gimana bagusnya ya, gitu. Kalau pas posisi bulan puasa ya kayak kemarin. Enggak, kemarin set JNG, set Bukit Pelangi, keringangan, baterai kemarak gak hilang. Itu, jadi gak? Gue buat LKT, terus langsung ke tangga, request. Diganti langsung baterainya. Itu kerusakannya apa yang bisa? Baterai mana? Gitu ya udah gimana balikin lagi deh. Terus ya sekarang gimana lu biar ini biar lu ada LKT bos bagiannya lagi gitu kalau buat katanya gua itu kayak gimana kalau kita enggak kalau misalnya ini ada kehilangan potensi ya jadi kerusakannya apa aja apa harus diganti gimana gitu dari arah puncaknya ke Jakarta bisa diperbaiki apa enggak gitu main wahyu kayak gitu nanti gua follow up ya.